Ya teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini teman-teman, hari ini aku ada kerjaan ya, ampli atau power mixer. Ini mereknya Duesenbeck, modelnya K2205. Ampli ini atau power mixer ini dengan kerusakan tidak ada suara ya. Untuk output speakernya. Nah ini teman-teman. Sebelum lanjut untuk video berikutnya, teman-teman jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Dan tonton videonya sampai selesai. Supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi di channel Dunia Servis Elektronik mengenai cara servis audio system. Nah ini yang mau diservis adalah power mixer, jenisnya audio ya. Lanjut untuk video berikutnya. Nah ini teman-teman, untuk ampli atau power mixer dengan merek Duesenbeck, modelnya KA2205. Ini dengan kerusakan tidak ada suara. Nah ini teman-teman, untuk mesinnya ini ada di blok mesin power suara, power supply untuk power suaranya, mesin relay atau protect untuk speaker, dan power supply untuk tune control ya, atau power mixer di sini. Nah, ini power supply-nya. Ampli atau power mixer ini dengan kerusakan tidak ada suara ya. Jadi nanti fokus untuk perbaikan suara. Cara menganalisa ya, kerusakan tidak ada suara. Yang pertama adalah menganalisa bagian power suaranya ya. Jadi pertama yang ditelusurin adalah di mesin power suara ya, atau power ampli. Nah ini bagiannya. Cirinya untuk power suara, ini ada resistor dengan nomor 0,25, ini ada 4 biji ya. Bagian suaranya ini ada transistor ini, 1, 2, 3, 4. Nah ini power suaranya. Ya teman-teman ya. Di channel Dunia Servis Elektronik di kesempatan hari ini mau berbagi ya, atau membagikan sedikit ya ilmu pengalaman bagaimana cara servis ya ampli atau power mixer dengan kerusakan tidak ada suara ya. Yang pertama adalah pengukuran pasif ya. Yang kedua pengukuran aktif ya. Jadi pengukuran pasif nanti diukur ya untuk komponen atau spare part yang ada di blok power suaranya ya. Nah ini transistor, resistor, dan komponen yang lainnya. Dan yang kedua adalah pengukuran aktif ya. Jadi cara pengukuran aktif di power suara ya untuk audio. Yang pertama ya di bagian power suara. Penelusurannya satu untuk pengukuran aktif di tegangan PCC input ya. Nanti tegangan PCC input ini ada berapa ya untuk power suaranya. Nah ini di power suara ini jenisnya OCL ya. Jadi power supply PCC inputnya adalah tegangan simetris ya. Tegangan simetris itu maksudnya tegangan plus min ground ya. Jadi bukan tegangan tunggal. Kalau tegangan tunggal itu plus sama min aja ya. Tapi kalau tegangan simetris adalah tegangan yang plus min ground ya. Jadi PCC input untuk power suara ini adalah tegangannya simetris ya. Jadi untuk trafonya adalah CT. Yang kedua adalah pengukuran PCC output ya. Jadi di power suara atau cara servis ya bagian power suara adalah satu, mengukur tegangan PCC input. Kedua, cara mengukur tegangan PCC output ya. Yang dimaksud pengukuran tegangan PCC output adalah di bagian suara ini
tegangan PCC output ini, PCC output artinya tegangan yang di output suaranya ini nanti harus setengah dari tegangan PCC input ya, itu rumus dari power suara ya. Jadi pengukuran aktifnya adalah pengukuran PCC input, tegangan plus min ground atau tegangan simetris. Yang kedua adalah tegangan pengukuran PCC output ya. Jadi tegangan PCC output ini di speakernya itu harus setengah dari tegangan PCC input ya. Ini rumusnya. Yang ketiga adalah pengukuran bias ya. Pengukuran bias ini adalah pengukuran tegangan di basis transistor akhir ya atau transistor final ini. Ini tegangan basisnya, di tegangan plus ini ada berapa dan tegangan minnya ada berapa ya. Nah, yang keempat adalah tegangan DCO ya. Tegangan DCO ini artinya tegangan output di speaker ini. Kita ukur nanti tegangannya DC voltnya ada berapa ya. Jadi untuk tegangan DCO di power mixer power ya, power untuk jenis OCL ini sebaiknya harus 0 ya. Walaupun nanti ada tegangan 0,1, 0,2 atau 0,3 DC volt. Kalau nanti tegangan VCC outputnya ya, tegangan VCC outputnya sudah setengah dari tegangan VCC input dan tegangan basisnya untuk transistor final untuk plus minusnya sudah normal, maka tegangan DC volt ini yang 0,1 atau 0,23 ini bisa dianggap toleran ya atau tidak mengganggu ya untuk hasil suaranya ya, karena untuk penguat power suara jenis OCL ini ada beberapa jenis penguatan awal ya. Nah, ini untuk transistornya, untuk penguatan awal. Power OCL dengan penguatan awal transistor lebih banyak, umumnya ini DC voltnya normal ya, maksudnya sempurna ya. Jadi tegangannya tidak lebih dari 1 volt atau naik ya. Dan tegangan basisnya juga biasanya imbang ya, antara plus min basis transistor finalnya itu normal ya, artinya hampir sama ya. Dan tegangan PCC outputnya dipastikan harus setengah dari tegangan PCC inputnya. Ini penjelasan dari cara servis power untuk audio ya. Jadi rumusnya yang pertama teman-teman harus mengukur PCC input ya. Jadi tegangan PCC inputnya harus stabil ya, antara plusnya sama minnya itu harus sama. Dan yang kedua pengukuran PCC output. Yang ketiga pengukuran bias atau tegangan basis, min atau plus di bagian transistor final. Dan yang keempat adalah pengukuran DC volt ya, DC output ya, maksudnya DC volt output ya. Nah itu teman-teman ya, caranya untuk menservis ya atau memperbaikin bagian power suara di audio. Ini caranya seperti itu ya. Lanjut untuk langkah-langkah yang pertama ya, yaitu pengukuran pasif ya. Sebelumnya untuk pengukuran pasif sebaiknya ini dilepas ya supaya tidak mengganggu ya. Langsung untuk pengukuran pasif ya teman-teman ya, sebelum pengukuran pasif, ampli atau power mixer dites terlebih dahulu ya. Nah ini tesnya. Untuk indikator powernya ini sudah on ya, dengan indikasi bagian rangkaian atau player USB-nya sudah normal ya. Untuk channel mic-nya ini ada indikator atau lampu fix, ini menyala, artinya tegangan untuk power supply-nya ini normal ya. Untuk kipasnya juga sudah muter ya ini. Nah ini teman-teman. Nah ini. Jadi lanjut untuk pengukuran pasif. Ya teman-teman ya, untuk mulai pengukuran pasif, ini bongkar ya, nah ini. Nanti pengukuran pasif di transistor finalnya ya, ini 1, 2, 3, 4, nanti ini diukur semua ya, secara pasif. Nah ini, pengukurannya langsung di mesinnya ini ya, nah ini dibalik. Nah ini transistornya 1, 2, 3, 4. Nah ini nanti dilakukan pengukuran pasif ya. Nah ini teman-teman, pengukuran pasif dengan menggunakan tester ya, tester digital atau analog itu sama aja.
Ini saya gunakan tester digital ya. Nanti pengukurannya dengan menggunakan skala ohm ya, di posisi lambang dioda ya atau booster ini. Nanti dikalibrasi dulu atau dinolkan. Nah ini teman-teman ya, sekarang udah dinolkan. Jadi sekarang pengukuran pasif di transistor finalnya ya. Nah ini, apakah ada transistor yang rusak atau tidaknya nanti diukur ya. Langsung untuk pengukuran transistor ya. Ya teman-teman ya, sekarang lakukan pengukuran pasif di transistor finalnya ya. Ini pertama nih, untuk transistor finalnya, kaki tengah dan kaki pinggir. Ini ada nilai resistansinya ya, artinya tidak koslet ya. Untuk kaki kolektor dan emitor, untuk basis dan emitor ini tidak rusak ya atau tidak koslet, ada nilai resistansinya basis dan kolektor. Nah ini teman-teman, basis kolektor ada resistansinya ya 243 dan basis emitornya 209 ohm ya. Sekarang dibalik untuk probe warna hitamnya, basis kolektor ini ada nilainya ya. Nah ini nilai resistansinya naik ya, tidak koslet ya. Untuk basis emitor juga sama. Selanjutnya untuk di transistor sebelahnya, basis kolektor ada nilai resistansinya, tidak koslet. Basis emitor juga sama ya. Nah ini teman-teman, lanjut untuk ganti ya probe merahnya. Basis kolektor tidak koslet, basis emitor juga tidak koslet ya. Lanjut untuk transistor yang di sini. Nah ini teman-teman, basis kolektor ya, ini nilainya sama yang sebelahnya tadi, itu nilainya lebih tinggian ini ya, nilai ohmnya. Basis emitornya juga sama ya. Sekarang dibalik, basis kolektor dan basis emitor ya, tidak koslet. Lanjut untuk sebelah sini, ujung. Nah ini, tidak koslet ya, basis kolektor, basis emitor ya. Nah ini teman-teman, tidak koslet ya. Pengukuran di transistor ya, pengukuran pasif di transistor final ini secara pengukuran pasif. Komponen masih nempel di unit mesin ini, tidak ada yang koslet ya, menandakan komponen normal ya. Sekarang resistor yang 0,25 ohm kita ukur di bagian transistor panel finalnya untuk emitornya. Nah ini tidak putus ya atau normal. Nah ini teman-teman, ada salah satu indikator, ada komponen resistor dengan nilai 0,25 ohm. Ini terukur 200 ohm ya, 202 ohm ya. Artinya ini komponen bisa dikatakan ya, atau dianalisa nilainya itu berubah ya, atau tinggi ya. Yang 0,25 itu menjadi 201 ohm ya. Nah ini nilainya 0,25, ini 0,1 ya, artinya ini normal. Kita cek untuk sebelahnya. Nah ini 0,25 terukur 0, ya, artinya masih normal. Nah ini teman-teman, dan kita cek untuk, nah ini resistornya. Nah ini teman-teman, untuk resistor yang 0,25 ini terukur 201 ohm. Nah ini untuk komponennya, ini komponen resistor yang 0,25 ohm terukur tuh 200 ohm ya, artinya ada dianalisa ini resistornya rusak ya, atau nilainya berubah ya. Sekarang diukur untuk transistor drivernya atau di komponen drivernya.
Nah, ini teman-teman ya, ada transistor terindikasi ya. Nilainya 0 ya. Nah, ini untuk transistor ini drivernya. Ya, ini di komponennya. Ini ada transistor dengan nilai resistansinya 0 ya. Nah, ini komponennya, komponen driver. Ini nomornya A1013. Ini terukur di mesin powernya ini. Nah, ini ada nilai resistansi 0,0 ya. Artinya ini diindikasi transistornya koslet ya. Diukur semuanya ya untuk transistornya teman-teman ya. Jadi cara pengukuran pertama adalah pengukuran pasif di semua komponen bagian powernya ya, supaya nanti bisa ketahuan mana komponen yang rusak dan mana yang tidak rusak ya. Setelah pengukuran komponen pasif di komponen bagian power suara ini, transistor, resistor ya kan, dioda atau yang lainnya, dan sudah bisa dikatakan ini komponennya ada yang rusak, lanjut untuk pengukuran aktif ya. Jadi pengukuran aktif nanti diukur tegangan aktifnya ya. Ini tegangan aktif DC. Ini nanti di tester menggunakan DC volt. Ini 200 volt ya. Nah, ini pengukuran aktifnya. Jadi untuk mengukur aktif atau pengukuran aktif, ini sebaiknya transistor finalnya itu dilepas dulu ya. Nah, ini transistor yang ada 4 biji, 1, 2, 3, 4, ini dilepas ya, untuk melakukan pengukuran aktif ya. Karena pengukuran aktif ini nanti pengukuran di tegangan PCC inputnya ini, nanti tegangan plusnya ada berapa dan tegangan minnya nanti ada berapa ya, supaya nanti ketahuan nanti tegangan plusnya jumlahnya berapa dan tegangan minnya jumlahnya berapa. Jadi PCC inputnya ini harus stabil ya atau sama ya. Nah, ini yang kedua adalah pengukuran tegangan PCC input, PCC output ya. Jadi PCC output ini nanti di speakernya ini harus setengahnya dari tegangan PCC inputnya. Nah, ini makanya sebelum untuk pengukuran PCC output ini, pengukuran aktif transistor finalnya itu harus dilepas ya, supaya tahu bahwa mesin driver ini sudah normal ya. Lanjut untuk pengukuran aktif, sebelum pengukuran aktif komponennya untuk transistor finalnya dilepas ya. Nah, ini teman-teman ya, untuk transistor finalnya ini harus dilepas dulu. Untuk transistornya di power mixer ya, merek Duesenberg, ini menggunakan transistor Toshiba ya, dengan nomor seri C5198 dan Toshiba nomor seri A1941 ya. Nah, ini coba diukur lagi ya secara pasif untuk basis kolektor emitornya, menggunakan tester dengan skala 1 atau kali 1, atau di sini lambangnya dioda ya atau buser ya. Nah, ini teman-teman ya, kita cek untuk transistornya. Nah ini mah teman-teman diukur ya. Untuk basis emitornya, basisnya. Nah, ini untuk basis kolektor, ini transistor C5198, basis kolektor 259 ohm, basis emitor 259, basis kolektor 259 ya, hampir sama, mendekati sama ya. Untuk kolektor emitor normal, tidak koslet. Lanjut untuk transistor A1941, basis kolektor 260, basis emitor 260 ya. Lanjut untuk transistor A1941, sama, basis kolektor, nah ini teman-teman terindikasi ya, basis emitornya itu 0. Nah, ini teman-teman perhatikan,
Untuk basis emitor itu basis kolektor ini 0,02, sedangkan di sini basis kolektor nilai ohmnya itu 260 ya. Artinya untuk transistor yang sebelah sini A1941 ini terindikasi ya, itu rusak ya. Basis emitor kolektor sama 0. Sekarang dipindah. Nah ini artinya untuk tester bolak-balik warna hitam, warna hitam sama ya. Nah ini terindikasi satu komponen yang rusak, transistor A1941 ya. Untuk C5198. Nah untuk C5198 ini terukur basis kolektor 260 sama ya seperti sebelah sini. Nah ini 259 atau 260. Basis emitor 261 ya. 260 ya, basis kolektor 260, basis emitor 261 ya. Artinya untuk panelnya, untuk transistor final di Toshiba A1941 ini rusak ya. Satu ya. Ya, teman-teman, setelah tadi untuk pengukuran pasif di mesin powernya ini belum terindikasi untuk transistor finalnya rusak. Ternyata setelah dilepas dan diukur kembali untuk pengukuran pasif, ini transistor Toshiba A1941 ini ada yang rusak ya, satu ya. Lanjut untuk pengukuran aktif ya. Jadi pengukuran aktif pertama adalah pengukuran tegangan PCC input ya. Menggunakan tester dengan skala DC pol ini di posisi 200 pol. Ya teman-teman ya, untuk pengukuran aktif untuk bagian power ya, entah itu tegangannya powernya kecil atau sedang atau besar, artinya di power supply-nya ini sebaiknya teman-teman gunakan lampu bohlam ya, dengan watt 100 atau dengan 100 watt ini dipasang di posisi input primer trafo induk ya, atau trafo input ini ya. Jadi lampu bohlamnya ini dipasang di jalur input setrum ya, 220 ini salah satunya. Ini dipasang lampu bohlam ya, atau pengganti sikring ya. Nah ini kalau ada pius atau ada sikring ya, ini sikringnya dilepas, dipasangin lampu ya, lampu bohlam ya, supaya nanti bisa membantu teman-teman dalam proses perbaikan audio ya, bagian power atau power suara atau power supply ya, yang menyangkut tegangan DC ya atau tegangan AC. Nah ini gunanya untuk lampu bohlam ini adalah membantu ya, atau mengindikasi kalau nanti bagian yang diservis ya, atau bagian suara atau bagian power supply, nanti kalau power ini, contoh ini bagian power suara ini, nanti kalau tegangannya atau powernya mesinnya ya ini tidak normal atau belum normal dengan pengukuran tegangan PCC outputnya, maka lampu bohlam itu akan menyala terang ya, menyala terang ya. Nah ini artinya ada indikasi bahwa di mesin drivernya ini, di bagian suara ini belum sempurna ya untuk tegangan PCC outputnya ya. Jadi yang pertama adalah PCC input, yang kedua PCC output, yang ketiga PCC bias untuk tegangan basis transistor final plus dan min, dan yang keempat adalah tegangan DCO ya, DC volt output ya. Jadi ini lampu bohlamnya ini untuk membantu teman-teman dalam proses perbaikan power suara atau power supply ya. Jadi kalau nanti di mesin power suaranya itu belum sempurna untuk tegangan PCC outputnya, tidak setengah dari tegangan PCC input, maka lampu bohlam ini akan menyala ya, menyala terang ya, tidak redup. Tetapi kalau nanti power drivernya ini sudah normal dengan pengukuran tegangan PCC outputnya itu sudah setengah dari tegangan PCC input, maka lampu bohlamnya posisi pertama star ini akan terang dan langsung redup ya. Nah ini lampu bohlam ini fungsinya untuk membantu teman-teman dalam proses perbaikan power supply ya, artinya untuk mereda ya atau mengerem untuk tegangan power DC nya supaya tidak langsung total semuanya ya. Artinya nanti kalau mama komponen dipasang ini tetapi mesin ini belum sempurna, maka komponen yang dipasang itu transistor, resistor ini tidak langsung rusak ya,
Walaupun ini tegangan untuk mesin drivernya itu belum sempurna, tetapi komponennya tidak langsung rusak ya. Artinya masih bisa dikontrol lagi atau dicek lagi bagian penguatnya ya. Nah ini, jadi diukur lagi nanti sampai selesai pengukurannya normal, baru nanti lampunya redup ya. Lanjut untuk pengukuran aktif ya. Jadi teman-teman tadi di informasi ya, atau sekedar informasi ya, atau teknik ya, cara pemasangan lampu boklam untuk di power supply ya. Ini Pak. Ya teman-teman ya, sekarang lanjut untuk pengukuran aktif ya. Pengukuran aktif di sini adalah pengukuran aktif tegangan PCC input ya. PCC input ini untuk power bagian suaranya, ini nanti diukur ya tegangan inputnya itu ada berapa volt ya. Karena nanti pengukuran PCC input, pengukuran PCC output, dan untuk pengukuran tegangan bias ya, transistor final bagian basis plus dan minnya, dan pengukuran DC volt output ya. Sekarang pertama adalah pengukuran aktif di PCC input ya. PCC input ini nanti diukur untuk tegangan plus dan min, ini totalnya ada berapa ya. Ini teman-teman ya, untuk totalnya 109 ya. Nah ini tegangan PCC inputnya, ini tegangan min dan plus, ini 109 ya. Artinya untuk tegangan simetrisnya, ini plus sama CT, ini 54,6. Dan min ke CT, atau min ke ground, ini 54,6 ya, sama ya. Jadi totalnya 109,2, ini 109 lah ya tegangan PCC inputnya. Ini setengahnya adalah 54,6 tegangan plusnya, dan tegangan minnya 54,6 juga ya. Nah ini tegangan PCC nya berarti udah ketahuan ya, 109,2. Ini masih menggunakan alat bantu lampu boklam di bagian primer trafo input ya. Nah ini tegangan 220 voltnya, ini masih di cut ya, menggunakan lampu boklam dengan ukuran 220 volt 100 watt ya. Sekarang langsung tidak menggunakan lampu ya. Nah ini tidak menggunakan lampu, tegangan inputnya dari plus ke CT ini 54,4 ya. Ini tegangannya totalnya ya, atau dikenapkan atau 54 aja biar gampang hitungnya. Tegangan plusnya, tegangan minnya 54 ya, sama ya, 0,4. Jadi PCC inputnya ini totalnya 108,9 ya, atau 109 ya. Nah ini naik turun. Jadi mengukur tegangan PCC outputnya setengah dari tegangan PCC input, tegangan PCC outputnya ini. Jadi tegangan PCC output maksudnya tegangan output speakernya ya. Nah ini powernya ada dua, jadi stereo. Jadi tegangan PCC outputnya ada dua ya, kanan dan kiri ya. Jadi untuk deteksi PCC output yang pertama ini bagian L atau R-nya. Sekarang coba untuk pengukuran PCC output di channel kiri ya. Nah ini outputnya dari plus ke min atau ke CT. Dari plus ke CT ini 54,4. Nah plusnya di posisi tegangan plusnya tetap. Nah untuk warna hitamnya ini pindah ke outputnya ya. Nah ini outputnya, ini posisinya ada di relay sebelum masuk output terminalnya.
Nah ini 54 ya, artinya sama ya tegangannya ya, antara tegangan plus ke CT 54 dan tegangan plus ke output 54 ya, artinya ini tegangannya sama ya. Tegangan PCC inputnya 108, tegangan PCC outputnya itu setengah ya, jadi 54 ya. Nah ini normal. Sekarang ukur untuk tegangan min ke CT 54, tegangan min ke output juga harus sama 54 ya. Artinya ini untuk power bagian kirinya ini yang dicek pertama normal ya. Sekarang lanjut di PCC output bagian kanan ya. Nah ini yang kiri ini sudah normal, sekarang ukur untuk kanan plus ke CT 54 dan plus ke output bagian R-nya. Nah ini teman-teman jumlahnya 96 volt ya, artinya ini tegangannya tidak sama ya dan tidak setengah PCC dari tegangan input ya. PCC inputnya 109. Nah ini harusnya di tegangan PCC outputnya ini setengahnya dari 108 ya, 54. Nah ini untuk kirinya 54, ini sama atau tegangannya setengah dari tegangan PCC input. Nah untuk kanannya atau kanannya ini tidak sama ya, untuk plus ke CT 54 plus ke output itu 96 ya. Nah min ke CT itu 54, min ke output ini 12 volt ya, artinya tidak sama ya. Harusnya ini min ke plus 54, min ke output juga harusnya sama ya, 54 ya, sama seperti bagian L nya ya, output L ini sama. Nah ini teman-teman untuk bagian power suaranya, ini di bagian R atau kanan ini yang rusak ya, tegangan PCC outputnya itu tidak sama atau tidak setengah dari tegangan PCC input ya. Tegangan setengahnya ini 96 untuk plus dan 12 untuk min ya, artinya tidak setengah dari tegangan PCC input ya. Jadi power bagian kanannya ini bermasalah ya. Yang tadi sudah dilakukan pengukuran pasif, ada transistor bagian drivernya ini bermasalah ya, koslet ya, untuk jalur atau pin kaki basis dan kolektornya ya. Tadi diukur, ini untuk pengukuran pasif, ini transistor dengan nomor A102 dengan nomor A1013 ya. Nah ini teman-teman, ini ada transistor driver yang bermasalah, ini tadi diukur dengan pengukuran pasif di skala ohm, posisi buser atau lambang dioda ini. Nah ini teman-teman ya, ini ada transistor yang tadi diukur ini koslet ya, ada nilai resistansinya 0 ya. Dan ini teman-teman di bagian resistor untuk transistor final ini 0,25, ini tadi terukur 201 ohm ya, ini artinya sudah berubah nilainya ya. Dan ini teman-teman ada nilai resistansi yang kosong ini. Nah ini teman-teman ya, untuk komponen yang nilai resistansinya kosong ini bisa disamakan dengan sebelahnya, ini 10 ohm ya, ini resistor 10 ohmnya rusak kosong, dan ini nilai resistansi yang 0,25 ini menjadi 200 ohm ya, itu nilainya sudah berubah. Dan ini transistor untuk drivernya ini A1013 yang terukur tadi koslet ya, bagian basis kolektor dan basis emitternya ya. Sekarang ganti untuk transistor A1013 dan resistor 10 ohm, resistor 0,25 ohm ya. Yeah.
Ya, ini teman-temannya setelah resistor tadi yang kosong untuk nilai 10 ohm ini diganti yang baru. Nah, ini teman-teman ya, untuk resistor 0,25 ohmnya ini diganti dengan 0,33 ohm. Ya teman-teman ya, untuk resistornya sudah diganti ya, nilai 10 ohm dan 0,25 diganti 0,33. Dan untuk transistor drivernya ini dengan nomor A1013 ini diganti dengan transistor BD140. Ini A1013 jenisnya PNP ya, transistor dengan jenis PNP. Ini diganti dengan transistor dengan nomor BD140. Ini sama ya, jenisnya PNP, jadi bisa saling menggantikan ya. Untuk basisnya transistor PNP ini untuk BD140, ini basisnya ada di sebelah sini. Nah ini, sebelah kanan. Nah ini sebelah sini ya. Untuk transistor A1013 juga sama ya, ini untuk basisnya sebelah sini ya. Ya ini teman-teman ya, untuk transistornya sudah dipasang ya, resistor juga sudah dipasang. Untuk yang diindikasi tadi ada kerusakan ya atau korslet. Lanjut untuk pengukuran aktif ya, di bagian jalur atau sebelah kanan ya, yang tadi diukur tadi untuk setengah PCC, untuk tegangan PCC outputnya ini tidak setengah dari tegangan PCC input ini. Tadi terukur untuk plusnya adalah 96 dan minnya adalah 12 volt. Lanjut untuk pengukuran aktif ya.
Nah ini tegangan PCC inputnya tadi 108 ya, atau 54 ya. Nah ini ulangi lagi, tegangan plus ke CT. Nah ini sekarang menjadi 54 ya, tegangan PCC inputnya. Sekarang totalnya setelah tadi pergantian ya, komponen transistor A1013 dan resistor 10 ohm di bagian driver, penguat driver di bagian channel kanan ya. Nah sekarang lanjut ulangi untuk pengukuran PCC input. Untuk pertama ini tegangan PCC inputnya 110 ya, jadi tegangan PCC inputnya 110. Untuk simetrisnya plus ke CT 55,3 volt, dan min ke CT 55,3 volt ya. Nah ini, jadi cara ngukur tegangan PCC outputnya untuk channel kiri dan kanan ini adalah PCC outputnya setengah dari tegangan PCC input ya. Jadi min ke CT 55,3 volt, artinya min ke output juga harus sama ya, 55,3 volt ya. Nah ini sudah sama ya untuk jalur L 55,2, nah 55,3, 5 di plus ke CT ini 55,2 atau 55,3 nih. Nah ini tegangan PCC outputnya setengah ya. Nah ini plus ke CT 55, plus ke output juga harus sama ya, 55 ya. Ini bagian kanan. Nah tadi yang bagian kirinya bermasalah tegangan PCC outputnya, sekarang tes lagi bagian kirinya. Nah ini teman-teman ya, tadi setelah diganti ya untuk transistor A1013 diganti dengan transistor BD140. Ini sekarang tegangan PCC outputnya sudah sama ya dengan jalur untuk kirinya ya. Jadi tegangannya sudah setengah dari PCC input ya. Untuk kiri 55 dan kanan juga sama 55 ya dari tegangan PCC inputnya ya. Nah ini cara ngukurnya teman-teman ya, supaya cara servisnya lebih cepat. Jadi teman-teman harus tahu ya cara tekniknya, cara pengukurannya, dan cara rumusnya ya, rumus untuk servis ya, rumus cara pengukurannya di servis untuk bagian powernya, power suara. Ini rumusnya adalah cara pengukuran PCC input, cara pengukuran PCC output, cara pengukur tegangan bias, dan cara pengukuran tegangan DC volt output ya. Nah ini teman-teman harus tahu ya, supaya langkah-langkah untuk pengerjaan servis bagian audio itu lebih cepat ya, cara menganalisanya juga lebih cepat dan lebih gampang ya. Sekarang ukur untuk ketiga adalah pengukuran tegangan basis ya, karena tegangan PCC outputnya sudah setengah dari tegangan PCC input. Lanjut untuk pengukuran basis di transistor finalnya ya, untuk basisnya ini tegangannya menggunakan DC volt dengan skala 2 ya, ini lebih kecil. Nah ini posisi untuk basisnya dari CT ke basis ya, itu teman-teman ya 0,5 ya, 0,5 volt untuk tegangan basisnya ya di transistor final ya A1941, dan tegangan basis untuk transistor C5198 ini tegangannya cek. Untuk basisnya sama ya, tegangannya 0,5 dan 0,5 ya, sama ya. Nah ini teman-teman, sekarang cek pengukuran aktif di output speakernya ya. Nah ini tegangan DC voltnya, ini CT atau ground, dari ground atau CT ke outputnya. Ini tegangannya 0,6 ya. Nah ini kecil, jadi masih di bawah 1 ya, 0, ya.
Nah, ini tegangan DC volt outputnya itu 0, ya. Ya, ini teman-teman ya, untuk transistornya sudah dipasang ya. Ini ada salah satu transistor yang koslet ya, tadi terukur 0 di transistor Toshiba A1941 ini, sekarang diganti. Dan lanjut untuk pemasangan transistornya. Ya, ini teman-teman ya, setelah tadi pemasangan ya, transistor finalnya. Untuk transistor C5198 dan A1941, dan salah satu ada transistor yang rusak ya. Untuk transistor Toshiba A1941, ini sudah diganti dan sudah dipasang. Langkah selanjutnya adalah pengukuran aktif kembali ya, setelah tadi pemasangan transistornya. Nah, ini teman-teman, dicek lagi pengukuran aktif ya untuk tegangan PCC outputnya dengan menggunakan tester di skala DC volt 200 volt ya. Ini posisinya tegangan plus ke CT ini 54. Nah, ini tegangan plus ke CT ini 54,7, plus ke CT 54,7, 54,9 atau 55. Nah, ini teman-teman, tegangan plus ke CT. Nah, tegangan plus ke outputnya di bagian channel kiri atau kanan, ini untuk kanan 55 dan channel kiri 55, plus ke CT ini 55 ya, 54,9 atau 55 ini. Nah, ini teman-teman ya, tegangan PCC untuk simetrisnya, untuk plusnya, plus ke CT 55. Jadi plus ke CT 55, plus ke output juga harus sama ya, 55 ya. Nah, ini untuk kiri, untuk kanannya outputnya juga sama 55. Dan min ke CT, min ke CT 55, dan min ke output juga sama ya, 55 untuk kiri dan kanan 55 ya. Nah, ini teman-teman ya, artinya untuk tegangan PCC outputnya ini sudah setengah dari tegangan PCC input, atau rumusnya ya, untuk tegangan PCC output adalah setengah dari tegangan PCC inputnya ya. Jadi 110 ya, untuk setengah, untuk tegangan PCC inputnya adalah 110, artinya untuk tegangan setengah PCC-nya adalah 55 ya, atau tegangan PCC outputnya adalah 55 ya. Nah, ini, nah, ini teman-teman, setelah tadi pengukuran aktifnya sudah selesai, untuk pengukuran test point tegangan, maka sekarang tes untuk hasil suaranya ya di output speakernya. Tes untuk hasil suara ya, untuk mic 1, 2, 3 dan channel inputnya ya. Cik, halo. Cik, 1, halo T1. Cik, 1. Cik, halo. Cik, halo. Cik, 1. Cik 1, halo, halo T1. Cik 1. Cik 1, halo, cik 1. Cik, halo. Cik 1, halo. Ya, teman-teman, alhamdulillah untuk power mixer dengan merek Duesenberg, ini modelnya KA2205. Ini dengan kerusakan tidak ada suara ya.
tidak ada suara di output speaker. Untuk channel mic 1, mic 2, mic 3, dan mic 4, setelah proses perbaikan ya di bagian power suaranya, dan tadi di proses perbaikan ya, channel Dunia Servis Elektronik membagikannya cara servis bagian power suara ya, yaitu dengan teknik cara pengukuran pasif dan cara pengukuran aktif ya. Semoga di video kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya dan bisa membantu teman-teman dalam proses perbaikan audio ini, khususnya power mixer atau ampli ya. Nah teman-teman, apabila ada tutur kata yang tidak berkenan dan tidak sopan, saya minta maaf ya. Sekali lagi, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.